Pasa, Komando Bandara Soekarno-Hatta, pesawat Boeing A-57 mau mendarat, mohon disediakan tempat. Oke, saya persiapkan. Bocor! Bocor! Kamu gimana sih, Man? Orang lagi bikin video TikTok, malah ganggu aja. Aku tahu, Om, kalau kalian itu pengen jadi pilot, tapi nggak gini juga. Nanti kalau ada orang lewat, kalian dikira orang gila loh. Namanya juga iseng, Man. Kan nggak apa-apa. Okay. Tapi tetap aja itu bohong, Om, membohongi publik. Iya, Man. Gimana kalau kita main pesawat kertas, Om? Setuju aku, Man. Okay. Ayo, ya. Ayo, Mu. Ayo, yuk, yuk, yuk. Satu, dua, tiga. Maaf, sengaja. Pesawatku. Harus diberi pelajaran orang kayak ini. Oke. Jangan, Nuk, jangan. Hei, orang miskin. Hari gini masih main pesawat kertas. Gak zaman, tahu. Nih, kayak gini kalau pesawat. Bagus banget, ada baling-balingnya. Wih, ada kameranya. Kalian gimana sih? Malah terpesona sama pesawat dia. Dia kan udah menginjak pesawat aku. Alah, Nu, kan bisa bikin lagi. Iya, Om, bener itu. Kalian memang gak best friend sama aku. Loh. Nu, kamu mau kemana? Gak perlu tahu aku mau kemana. Kalian suka dengan droneku? Suka. Ya udah, kita main bareng yuk. Ayo. Terbang. Nih, Mang, tangkap. Pesawatnya terbang tinggi banget. Andai aja aku jadi pilot. Wah, pasti seru banget. Okay. Lihat pemandangan dunia dari atas. Selamat pagi pemirsa, telah dikabarkan pesawat A-70 telah jatuh di perumahan Fantasi. Dikabarkan ada 72 jasad korban tewas, dan ini adalah salah satu jasad foto korban yang belum ditemukan. Pesawat jatuh? Wah, berita penting ini. Aku harus cepat-cepat cari bangkai pesawatnya. Teman-teman, bukannya belain aku, malah belain orang kaya itu. Kalau gitu, aku main pesawat sendirian aja lah. Bahagia kan sederhana. Okay. Loh. Kok pesawatnya nggak turun-turun, malah makin menjauh? Akhirnya pesawatnya turun juga. Wah, di sana lagi. Maaf, Pak. Itu pesawat kertas saya. Ini punya kamu. Iya, Pak. Ini. Makasih ya, Pak. Oh iya,
Bapak mau kemana? Kok kelihatannya bingung gitu? Saya lupa arah pulang. Kasihan Bapak ini. Ya udah Pak, kalau gitu saya anterin Bapak pulang. Arahnya kemana Pak? Ke sana. Loh, gimana sih Bapak ini? Tadi katanya lupa arah pulang. Giliran aku tanya arahnya kemana? Tahu. Gak jelas. Yaudah ya Pak, sekarang saya antar. Ayo. Teman-teman di mana ya? Itu Om Ibnu. Om! Om Ibnu! Ada apa, Ki? Ini ada berita penting, Om. Ada pesawat jatuh di komplek Fantasi. Ayo kita cari. Aduh, aku nggak bisa, Ki. Soalnya aku mau nganterin Bapak ini pulang. Itu kan orang. Orang ini itu apa sih, Ki? Kamu kenapa sih, Ki? Nggak, Om. Nggak jadi, Om. Wah, nggak jelas. Ayo, Mas. Iya, Pak. Aku duluan, Ki. Waduh. Om Ibnu dalam bahaya ini. Aku harus cari bantuan. Keren kan, aku? Iya. Mau nyoba, kan? Boleh. Muter. Ada apa, Ki? Ini gawat, Om Ibnu. Ibnu kenapa? Jadi gini. Jadi gitu, Om. Hah? Tolong menolong Om Ibnu, Om. Ayo. Iya, Man. Ini. Tunggu. Kita kan belum selesai bermain drone-nya. Gak bisa, kita harus nolongin Ibnu. Gimana kalau aku bayar segini? Ah, enggak. Kalau segini... Gak mau. Segini gimana? Gimana ini, Om? Gak bisa. Uang bisa dicari, tapi teman sejati gak bisa dibeli. Pak, kok belum sampai-nyampe, perasaan kita udah jalan jauh. Duh, Pak, kenapa berhenti? Hah? Pak pilot, kamu sudah bawa orang. Lepaskan saya nggak mau dijadikan tumbal. Jangan takut, aku tidak akan menjadikanmu tumbal. Aku hanya meminta pertolongan kepadamu. Saya nggak percaya, lepasinnya. Aduh. Om, ini Ibnu. Kamu gak apa-apa, Om? Alhamdulillah gak apa-apa. Ternyata bapak-bapak yang aku anterin tadi itu hantu pilot. Iya, Om. Aku udah tahu kalau itu hantu pilot. Terus kenapa kamu gak ngasih tahu aku, Ki? Aku tadi mau ngasih tahu, tapi hantunya melototin aku, Om. Aku jadi takut. Woi. Itu hantunya. Jangan takut. Aku di sini mau minta pertolongan kalian. Minta pertolongan apa? Tolong temukan jasad kita dan kuburkan jasad kita dengan layak. Iya udah, kita akan bantu. Tunjukkan jasad-jasad kamu ada di mana. Di sana. Yaudah, mari kita cari jasadnya. Yaudah, ayo. Itu jasadnya. Ayo, ayo kita tolong.
Alhamdulillah sudah selesai. Semoga pilot dan penumpang lainnya tenang di alam sana. Amin. Ayo, teman-teman.